Hai guys, gue Zaki. Di video kali ini, sesuai judul yang kalian lihat, di video kali ini gue mau bahas bug VPN lagi. Ya, jadi bug lagi. Event lagi. Ya, jadi gue mau bahas bug event server Filipina. Dimana kalau kalian mengikuti event ini dengan bugnya juga tentunya, kalian bisa mendapatkan skin epic Lancelot permanen. Dan juga ada skinnya Odette yang spesial, yang terbaru ya. Ya, jadi yang gue sebutin ini permanen semua ya. Karena pas gue cek-cek, ya emang permanen, bukan trial. Permanen bener. Di video kali ini gue akan kasih tutorial lengkap dari awal sampai akhir. Pokoknya dari awal sampai kalian ngeklaim hadiah utamanya lah. Pokoknya dari nol sampai kalian dapat skin lah. Ya pokoknya ini gampang aja sih, kalian tinggal nyimak aja dari awal sampai habis biar dapat skinnya. Ya, ini event di server Filipina, jadi kalau mau masuk harus pakai bug ya. Ya, yang gue bingung kenapa mau nonton negara lain kayak Malaysia, Filipina, Brazil itu baik-baik loh. Mau nonton Indo ini pelitnya kebangetan sumpah. Jarang banget ngadain event skin gratis gitu kan, diamond ke, ya, ya skin elite lah. Skin normal deh, gak apa-apa deh. Malah negara-negara lain yang rutin ngasih skin gratis, terutama Monton Brazil tuh, itu gila banget ya. Dan sekarang ada Monton server Filipina yang lagi baik, ngasih skin epic dan special gratis di eventnya, oke? Ya, kita mah player gratisan, semua negara, semua server, kalau ada gratisannya kita ikutin aja ya kan. Siapa tahu dapat ya kan. Ya, lumayan daripada beli, ya mending dapat gratis. Ya, jadi sebelum gue bahas the detail eventnya, buat yang belum subscribe gue, beruan di subscribe dulu. Dan yang mau top up diamond, langsung aja top up diamond di Zaking Diamond, toko top up teraman, termurah, tercepat. Ya, apalagi besok ada event top up transformer ya, ronde 2 tiketnya ya. Langsung aja beli di Zaking Diamond, seperti biasa, termurah, tercepat. Ya, karena gue sendiri yang jual boy. Yaudah ya, langsung aja ke tutorial lengkap nyelesain bug event VPN server Filipinanya. Bahan-bahan yang kalian perlukan. Oh, butuh bahan-bahan bang? Iyalah, butuh lah. Yang pertama kalian tuh butuh aplikasi, aplikasi VPN. Bebas mau pakai VPN apa, yang penting di VPN-nya tuh ada negara Filipinanya. Kenapa bang? Ya karena eventnya ada di negara Filipina, server Filipin. Jadi harus cari VPN yang ada Filipinanya ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua nggak ada. Ya udah satu aja bahannya. Yang kedua paling kalian tinggal klik link di deskripsi atau di komentar. Ya karena event ini event website ya. Jadi ya tekan aja dah link di deskripsi. Gue juga nggak dapat apa-apa. Bang, gua kok pas tekan link muncul kayak gini bang. Sorry, this event is exclusive to the designated regions and not available in your region. Kenapa gitu? Karena event ini tuh cuman boleh dipakai diikutin sama orang Filipina, server Filipin. Karena pas gua tadi cek ya, kita terdeteksi server Indo, jadi kita nggak bisa ikutan event ini. Nah makanya itu kita menggunakan bug VPN. Caranya gampang. Ya udah langsung aja ke caranya, kalian masuk dulu ke VPN yang udah kalian download. Oke, di sini gua pakai VPN andalan gua, Shuttle VPN. Ini dari dulu gua pakai ini karena negaranya lengkap dan gampang banget ya. Nah, kalian tinggal pilih aja negara Filipina dan ya sambungkan. Kalau udah kayak gini ya tekan aja nih, tekan tombol tengah. Selesai. Dan kalau masih kayak gini kalian coba refresh. Nah, kalau udah bisa masuk, kalian tinggal login dan ya bebas login pakai apa aja. Ntar gue mau login dulu nih pakai yang paling atas. Ya, gue udah masuk di eventnya menggunakan bug VPN. Nah, nama event ini Mobile Legend Awards 2021 ya. Nah, event ini dimulai dari tanggal 9 September ya, keren ya, 99 sampai tanggal 19. Jadi ya berapa hari tuh? Ya hitung aja sendiri. Nah, dan eventnya tuh gampang banget. Kalian tuh tinggal vote-vote doang. Ya, kalau lebih enaknya didengar tuh tinggal klik-klik doang. Nggak ada event top up, nggak ada event main custom, main rank, nggak ada ya. Bener-bener event web, tinggal klik-klik doang. Nah, kalian tuh bisa mendapatkan hadiah. Ini dia. Mana nih? Ini dia.
Lancelot Frolic naik epic ya, walau bukan epic limit, yang penting epic ya, 899 diamond loh, permanen lagi ya. Ini juga ada Odette Auspicious yang baru ya, yang spesial. Dan ini ada Magic Dust. Kenapa harus ada Magic Dust di sini? Dihilangkan aja bisa enggak ya? Ya udah Bang, terus cara ngeklaim skin yang tadi tuh gimana caranya? Nah, cara ngeklaim skin yang tadi tuh kalian harus mengumpulkan sebanyak 160 poin. Nih kalian lihat nih yang paling bawah nih. Ini ada 20 poin, ini ada 50 poin, ini ada 100 poin, dan ini ada hadiah di 160 poin, yaitu Lancelot, Odette, dan enggak usah disebutlah Magic Dust ini ah. Ya. Jadi pokoknya kalian tuh harus mencapai 160 poin. Caranya gimana Bang ngumpulin poin sebanyak itu? Caranya kalian tuh tinggal vote aja, karena setiap kalian tuh vote, satu kali vote itu dapat satu kali poin. Ya jadi berarti kalau kita pikir aja pakai otak, berarti kalau mau dapatin 160 poin kalian tuh harus voting sebanyak 160 kali. Ya. Jadi ya gampang aja, tinggal voting 160 kali. Tapi kalian tuh hanya bisa voting satu hari itu 20 kali aja. Nah jadi kalian membutuhkan 8 hari, karena 20 voting kali 8 hari berarti kalian udah bisa 160 kali voting. Ya jadi sehari itu rutin aja voting 20, besok 20, sampai 8 hari, aduh jatuh HP gue, biar kalian tembus 160 poin. Langsung aja tutorial voting dari gue. Bebas pilih ya, pilih yang mana. Kalau kalian mau lihat yang terbanyak siapa, ini kalian tinggal klik aja nih. Ini yang terbanyak nih, kalian bebas vote yang mana. Karena ini adalah orang-orang Filipina. Kita juga gak tahu ya. Gak tahu kalau kalian ngikutin Filipina. Karena gue gak tahu, gue pilih yang cantik aja ya. Nah tiap, ini kan ada tiap anu ya, tiap menu ya. Ini apa sih, tiap awards kalian bebas pilih dua aja, gak bisa lebih. Tuh, dua doang. Gua pilih yang ini kartun sama yang cewek ini. Nah kalau udah kalian tekan ini, tekan kotak kosong ini, tekan kotak. Ah kalau udah berhasil memilih, tuh poin kalian nambah di bawah. Ganti lagi yang pemain pro, bebas sembarang aja ya, karena kita mau hadiahnya aja boy. Oke, meme Tuhan ini aduh. Kalian bebas pilih yang mana, tekan kotak biru ini, ganti lagi. Pokoknya harus 20 kali voting ya. Pilih sembarang aja sih kalau mau cepat ya. Oke, pilih ini, tekan kotak biru kosong ini. Ini lagi, wah ini cewek-cewek nih. Pilih yang cantik dan imut ya, sembarang aja. Tekan kotak biru ini, ganti lagi ini. Oke, tekan kotak biru ini. Terus ini banyak juga ya. Wih, game ibu, game kakek. Sembarang aja dah, gue gak tahu orang Filipina ya. Ini kalian pilih dua, kalian tekan kotak ini. Ganti lagi nih terakhir gak sih? Ini sembarang aja dah gue pilih mana. Oke, selesai. Kita dapat hadiah yang di 20 poin. Itu lihat di bawah ya. Hadiahnya itu gerak-gerak tuh ya, kalian bisa klaim. Dapat tiket 5 biji. Ya, gue tinggal tunggu aja 7 hari lagi, biar gue bisa ngeklaim yang 160. Ini Lancelot, semoga Lancelot deh. Oh iya, selain kalian bisa dapat skin epic special dari event yang tadi, kalian tuh bisa juga dapat dari yang raffle tiket ini ya. Nah ini gue ada 3 kali kupon. Nah dapat kuponnya gue gak tahu dari mana. Intinya gue ngevote-vote aja dapat kupon ini. Nah ini juga ada baju, ini baju sama celana nih ya. Ya pokoknya kalian tinggal tunggu aja tuh tanggal 19 September. Yaudah ya, itu dari gue Zaking. Bye guys.